Ya, pemirsa, kita live dari Prambanan. Waduh, Prambanan bagus sekali loh ya. Bagus. Saya baru sekali kesini dan ternyata luar biasa indah karya apa anak bangsa kita beberapa abad yang lalu ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Dan kita kembali berjumpa dalam acara yang sangat spektakuler karena selalu ditayangkan secara live dan menghadirkan 100 peserta. Dan juga hadiah puluhan juta rupiah. Dan selalu kami akan menantang Anda, apakah Anda berani? Karena kami berani. Karena kita bermain dalam kuis. Siapa berani? Jangan lupa hubungi kami di 0809123000 dan Anda bisa memilih nanti siapa yang menjadi yang terbaik. Mm-hmm. Siapa yang wakil Anda favoritkan maju ke babak bonus dan ada hadiah 1 juta rupiah, ada kuis telepon, ada kuis pemirsa. Banyak. Macam-macam. Dan jika berminat jadi peserta, jangan lupa hubungi kami di 0213500009 atau fax ke 3521414 atau Anda bisa klik ke kuissiapaberani.com. Dan acara pagi ini masih persembahan minuman segar dingin, pencegah panas dalam, langsung dingin, langsung segar, istimewa. Wah, 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 wah. Hadiahnya pemirsa yang bisa dibawa oleh 5 terbaik dari masing-masing. Ini dia hadiahnya, langsung boleh dibawa pulang setelah usai kuis ini. Silakan. Hadiah yang kami sediakan untuk pagi ini. Pemenang kelima mendapatkan satu buah blender dari Tisu Paseo. Tisu Paseo, sentuhan kelembutan yang Anda dambakan. Pemenang keempat mendapatkan satu buah rice cooker dari Barbara Walden Splash Cologne. Wow, price-nya kamu pasti suka. Pemenang ketiga mendapatkan satu buah kompor gas dari Makeover Cream. Krim perawatan wajah mengandung anti UV dan bebas merkuri. Makeover Cream, pesona kecantikan alami. Pemenang kedua mendapatkan satu buah VCD player dari Nuriskin. Nuriskin, kulit halus, lembut dan sehat alami dari dalam. Pemenang pertama mendapatkan satu buah microwave dari Kirin. Dan Anda juga berhak mendapatkan uang 10 juta rupiah untuk babak bonus. Ditambah satu buah jam tangan dari Alexander Christie. Oke. Ya pemirsa, barangkali Anda sudah tidak sabar siapa yang akan kami tampilkan pada episode kali ini yang selama 2 hari kami akan berada di Candi Prambanan Jogja. Dan peserta pertama kami akan segera perkenalkan dan mereka adalah mahasiswa ya. Dari perguruan tinggi yang ada di Jogja, Jawa Tengah, Semarang khususnya dan dari Surabaya. Kita tepuk tangan ya. Mereka sudah datang semuanya ke Candi Prambanan. Inilah kita lihat Yel dari kelompok pertama yaitu Universitas Gajah Mada. Indosiar, kuisnya memang oke. Jiro lupat, iki pie. Kecubat, ono hukum rata udinggo. Kecubat, korupsi dendi, wong mati radu rusi. Pokoknya kudu supremasi, hukum. Pokoknya kudu supremasi, hukum. Masuk TV dapat duit, mulu jadi bagi-bagi gigi. Siva Isi Sia! Siva Isi Sia! Yeay! Itulah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Ya, dari Katanfil langsung, iki piye. Baik, dari kelompok B, dari Semarang inilah Universitas Diponegoro. Gila lupat! Tenane. Yes, ayo. Kampus kami di Tembalang, di pinggir kota Semarang. Kami harus menang untuk bayar uang kontrakan. Terima kasih Indonesia, terima kasih Abang Elvi. Karena kami bisa tampil di sini. Ah, saya mah Mbak Alia saja. Yeah. Terima kasih.
Aduh, namanya juga usaha ya. Masih laki juga loh, mahasiswa loh. Baik, kelompok B itu dia dan sekarang adalah kelompok C dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hadiah cepat no, 10 yuto, dibagi roto. Siapa berani? Kami rela bangun pagi, langsung tancap ke Prambanan, syuting sama Indosiar. Kami datang untuk menang, menang. Pak Ame Ame, belalang kupu-kupu, kimia UNJ datang mengalahkanmu. Kami hanya ingin bersama dengan Helmi dan Ayah. Tak perlu si anu, si itu, menjadi merah, menjadi biru. Siapa berani, Louis paling trendy. Hanya Indonesia, TV paling pagi. Tong, 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 maki tong, kitong, maki tong, kitong. Nomor 2 lucu sekali ya. Itu trio kwek-kwek Alfandi ya. Aduh, hiburan, hiburan. Okay. Nggak ada ngasih bunga? Nggak ada? Nggak ada? Oh iya, iya. Soalnya susah, Indes. Okay. Baik, inilah kelompok D paling heboh dari ITS Surabaya. Ya. ITS 15! 15!